Ini pancingnya gak bisa diputer ini, rollnya ini. Pancing legendaris saya bawa kemana-mana ini. Sekarang kita coba beli pancing baru yang agak bagus sedikit lah. Alhamdulillah dapat rezeki, bisa beli pancing bagus. Oke, kita beli pancing bagus. Tidak bisa berputar. Apanya ini? Ini beli 80 ribu dulu, satu set ini. Percobaan menyelupkan PDC Drafet ya? Drafet apa? Masih bisa dipakai apa enggak? Ini toko alat pancing yang lumayan lengkap dan murah di sini. Saya bandingkan harga-harga di toko-toko online itu sama. Di toko online yang paling murah itu harganya sama di sini. Jadi ini termasuk menurut saya ini murah. Makanya ini langganan saya ini. Saya beli di sini terus alat-alat pancing. Ini yang jaga di sini juga cantik-cantik. Di sini seandainya kalau kalian cari alat pancing tidak ada, besoknya pasti diorderkan sama pemilik toko ini. Satu minggu lalu ke sini, barangnya sudah ada yang kamu cari. Untuk pacaran yang beli alat pancing. Kalian kalau daerah Surabaya silakan kasih saja. Yang jaga cantik-cantik, murah, lengkap, masuklah pokoknya. Pancing baru sama Mas Taufik angler Gresik. Ini totalnya hampir 700 ribu. Semoga dapat ikan besar mancing ke laut besok. Doakan ya kawan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki warta kuro menepatin. Track bos, track pertama. Dapat cuma satu, dirilis aja lu. Satu dirilis saja. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyamuknya banyak.